Oke, baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Teritri Channel. Oke, sahabatku para pioner dimanapun Anda berada saat ini, kuharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dan tentunya diberikan banyak rezeki. Amin. Oke teman-teman, ya untuk video kali ini, sebelum saya lanjutkan pembahasan dalam video kali ini, saya ingin menyapa kepada teman-teman semuanya, para pioner, selamat dan selamat pada hari ini. Kita para pioner itu berulang tahun ya, genap Pi Network berulang tahun, genapnya ketiga ya pada hari ini 14 Maret 2022. Oke teman-teman, jadi begini teman-teman, sudah beberapa tahun ya, saya bergabung kurang lebih 7 bulan yang lalu, seperti itu ya. Jadi buat Anda selamat yang sudah join dari awal, seperti dia yang masih bertahan untuk sampai sesi saat ini ya, artinya Anda calon miliarder, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi buat Anda juga yang belum daftar, pada kesempatan kali ini masih ada kesempatan untuk menambang koin cryptocurrency yaitu Pi Network secara gratis tentunya. Oke teman-teman, oke, jadi di sini di video kali ini saya akan bahas tentang setelah meng-lock up ya di akun kita, seperti itu ya, setelah kita meng-lock up ya di akun Pi Network kita, langkah selanjutnya bagaimana ya untuk menerima saldo transfer dari Mynet nanti, seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman jangan di skip video ini, tekan like-nya dan subscribe dulu teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya, karena subscribe itu gratis teman-teman ya, jadi jangan takut. Oke lanjut teman-teman ya. Jadi langkah berikutnya setelah kita melakukan lock up seperti ini teman-teman ya, kita tekan lock up. Nah, jadi saya sudah melakukan lock up teman-teman ya. Jadi kemarin sebelum 14 Maret 2022 teman-teman. Jadi buat teman-teman ya hari ini yang masih lupa seperti itu ya, yang belum lock up seperti itu ya, silakan teman-teman lock up saja. Kalau rekomendasi ya seperti itu, kalau rekomendasi dari core team itu penguncian ya seperti ini teman-teman ya, jadi presentasi penguncinya itu 90%, kemudian durasi penguncinya itu 3 tahun teman-teman. Nah seperti ini, oke, nah ini rekomendasi dari core team, itu opsional teman-teman ya, ini secara sukarela seperti itu ya, itu terserah Anda, keuntungan Anda yang memiliki seperti itu ya. Tapi untuk yang disarankan dari core team itu untuk presentasinya penguncinya 90%, kemudian durasi penguncinya itu adalah 3 tahun. Nah teman-teman seperti ini teman-teman ya, lalu kalau sudah seperti ini teman-teman increase commitment ya seperti ini. Nah, penguncian diperbaharui seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi setelah sudah melakukan seperti ini, dan jangan lupa juga di bagian ini teman-teman sudah tercentang warna kuning teman-teman ya. Nah, teman-teman checklist aja di bagian atas ini ya. Nah, itu dicentang atau di checklist ya, supaya teman-teman bisa melock up-nya seperti itu ya. Oke, setelah seperti ini teman-teman langsung buka Pi Browser teman-teman. Nah, Pi Browser, lalu nanti kita tunggu akan ditransfer nanti ketika mainnya terbuka ya. Pada hari ini kita ulang tahun dulu ya, kita seneng-seneng, maka beritanya juga seneng-seneng hari ini teman-teman ya. Nah teman-teman, nanti akan dapat hadiah juga, nanti kita tunggu informasi dari core team teman-teman ya. Nah seperti ini versi terbaru dari Pi Browser teman-teman. Jadi teman-teman kalau tampilannya nggak seperti video yang saya tampilkan ini, silahkan teman-teman update di Play Store terlebih dahulu, itu nanti Pi Browsernya akan update ya. Jika tulisannya update, silahkan klik saja di update terlebih dahulu, maka tampilannya sama dengan tampilan yang ada di video saya ini teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya teman-teman klik saja Pi Wallet ini ya. Nah, kalau yang sudah daftar lama tentu sudah tahu ya, di bagian ini untuk membuka
wallet Anda seperti dia itu harus memasukkan yang namanya frasa sandi. Nah, jika teman-teman lupa, ya di video saya sudah saya bahas sebelum-sebelumnya ya, ini buat video yang untuk saat ini ya. Jadi saya nggak akan bahas tentang masalah frasa sandi ya, seperti itu. Silakan cek di video saya atau cek di deskripsi ya, untuk masalah lupa frasa sandi seperti itu ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja frasa sandinya di bagian kolom ini, atau teman-teman juga bisa buka kunci dengan sidik jari. Kalau saya setel dengan sidik jari supaya lebih mudah. Nah, kita tempelkan jari kita di bagian finger handphone kita, nanti akan terbuka seperti itu. Nah, teman-teman ya, ini kan saldo dompet masih nol ya. Nah, jadi teman-teman yang apa namanya untuk menerima saldo yang transferan ketika mynet nanti sudah dibuka seperti itu ya, teman-teman usahakan di bagian pay mynet ini sudah checklist biru atau hijau teman-teman ya. Nah, klik saja. Nah, di sini kan ada pay testnet. Kalau yang pay testnet seperti ini teman-teman, nah ini masih dalam kondisi testnet. Jadi teman-teman rubah di bagian atas ini ya. Nah, di bagian atas ini teman-teman pindah ke pay mynet. Nah, seperti ini. Oke teman-teman ya, jadi nanti kita tunggu apakah nanti kita akan mendapatkan transferan dari core team seperti itu ya, ketika tentunya ketika pay network sudah mynet secara terbuka. Dan kisi-kisi kabarnya itu adalah nanti di bulan Juni teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman nanti sudah menyetel di bagian ini ya. Ini saldo dompet masih kosong, saldo terkunci juga. Ini nanti saldo terkunci yang kita kunci, yang kita lock up itu teman-teman hasilnya berapa. Nah, kita nanti akan tahu di bagian saldo terkunci ini atau saldo dompet ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa melakukan terima, bisa melakukan kirim kepada anggota sesama Pay Network teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi silahkan setel seperti yang sudah saya demokan ini teman-teman ya, supaya nanti teman-teman tidak kebingungan ketika mynet kok belum masuk saldonya seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Untuk hal terpenting ini, menurut saya ini hal terpenting di bagian ini ya, karena hasil ujungnya ya, finish daripada penambangan itu nanti masuk di pay browser ini teman-teman, di dompet wallet kita kan seperti itu. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat ya. Jika teman-teman suka video ini, silahkan subscribe saja channel ini, dukung terus ya supaya berkembang seperti itu, bisa memberikan edukasi secara konsisten seperti itu ya. Jadi subscribe gratis teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.